para audiens, hari ini hari Minggu 18 September pukul 8:30 kita mau berangkat ke Kudus. Saksikan keseruan kita, pokoknya kita joget-joget bareng, gayang-gayang bareng sama Indra Gumbara dan Resa Lawang Sen. Oke, sampai jumpa nanti di sana. Perjalanan menuju Kudus. Hey. Melakukan pertunjukan dan bekerja sesuai hati. Hey. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan orang lain yang sama dengan kita. Berdoa dimulai. Ya nih aku soalnya sibuk sekarang. Gua enggak ada waktu buat ini. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi. Enggak berasa banget, dekat banget ternyata. Kira-kira sekitar 5 menitan dari apa? Dari Salala, dari Mosa. Jebel turun. Kilo begini, monitor betul. Yes, betul ya. Kabas bas. Jajal ora turu bro jalan. Oke, guys, kita sudah sampai di Kudus. Waktu menunjukkan pukul 10:30, berarti perjalanan kira-kira 2 jaman sampai sini. Alhamdulillah, saya tidur. Jadi bangun-bangun sudah sampai sini, sangat nikmat. Ini kita mulai check sound. Oke. Ngobrol panas sekali, tapi alhamdulillah kita sudah selesai check sound. Nanti kita on stage jam 4:30 di tempat, pokoknya nantikan aja keseruannya. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini silaturahmi di lapangan Desa Getas Pejaten Kudus ya. Seperti biasa, seperti minggu lalu acara Pesta Pora Senior. Bersama teman-teman tadi berangkat jam berapa? Tadi berangkat jam 8. Tadi berangkat jam 8 pasti dah. Oke. Terus lewat di mau. Biasa. Tahu terus pantura dengan biasa. Teman-teman lewat dengan biasa. Saya tadi berusuk lewat Peranggen ya, mengantisipasi kemacetan. Soalnya lihat di map itu katanya siapa abang-abang. Bisa nganti kapan kita oleh jadi ya. Nanti nggak jadi kan Semarang Kudus kan nggak sampai sejam ya. Seperti itu. Bersama the icon pang-pangan Kota Semarang, Om Wil. Bengi pang-pangan, nah, awan dan dutan. Masuk. Ya, awan om ya? Semua genre. Jadi Om Yur ini hari-harinya setiap Senin sampai Sabtu om ya? Ini kerja om, nggak bekerja dia. Walaupun malamnya pang-pangan, paginya tetap konsisten bekerja ya. Kerja-kerja, tangisu sampai malam. Nah, ini kebetulan hari Minggu, libur. Dra minggu agenda nanti lo main om nih Kudus gas lo melu lah ikut ya. Kita hari ini nyantai dulu, nanti perform jam 3:40 Oh,
Dot, awal dot Farel. Yo. Awal. Oke guys, kita sudah sampai lagi di venue. Ternyata mainnya lebih asik. Nanti katanya jam 3 sudah on stage. Alhamdulillah tadi sudah mandi-mandi, sudah segar. Saatnya kita fight di backstage ini. Motor ada apa? Ngolong, rigging-nya udah selesai bangun. Kita bangun rigging 13x16 ini sama teman-teman. Lelah sekali. Rigging, Bung. Bangun rigging ini. Bisa disewa rigging. Wasi. Okay. Rigging di sini murah-murah sekali. Ini rigging panggung besar cuma 15.000. Tapi tak antemin dah semua. Mau hadiah? Oke, kita akan undi. Okay. Kita akan undi. Yang teriakan dan semangatnya paling kencang saya doakan dapat hadiah. Hadiah mau hadiah. Sudah selesai di acara senior pesta pora, pesta rakyat di lapangan Jateng Getas Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Ayo iki piye sih pesta pora? Farel nanti kan YouTube-nya Hendra Kumbara YouTube, TV-nya Hendra TV, Om Salala YouTube-nya punya. Kita istirahat. Siap. Berkat, Mas. Berkat. Nonton di Oke guys, semuanya kita hari ini sudah selesai. Tadi sore sudah istirahat, sudah mandi. Saatnya kita pulang. Tapi sebelum pulang kita mau mampir Badong. Mampir makan tahu campur di daerah sini-sini aja. Sudah makan dia? Ayo deh. Saya terakhir di Pulau Kudus. Kota Kudus. Kota apa kabupaten sih? Kota apa kabupaten? Ada saus susu, martabak, sambal terasi atau tomat. Banyak. Ini di jalan Pasar. Borowati. Oke, Lur. Kita mampir dulu di kuliner khas Kudus. Tahu campur. Tahu gimbal. Pak Gareng. Tahu gimbal Pak Gareng. Ih, beda. Tahu campur. Iya.
Khususnya khusus di mana? Khusus dari Mangan Bae Mas itu. Mangan anjir. Tahu kan? Halo. Halo. Ajel. Oh. Jadi dekat nih, Mas. Oh. Jadi dekat. Sudah. Sudah. Ya. Ora gendong ala. Kurang yo. Sedang banget. Sedang kurang yo. Ngene aku ya kena ngene. Makanan ini anjay banget. Makanan gue dari karena nggak ada makan kayak gini, nggak ada di beneran. Mana monitornya saya dikit gitu. Ini uang banyak ngomong semuanya, aku nggak bilang ngomong semuanya banyak. Ini aku makan di sini ya enak banget ya anjay. Oke. Ini saya pikir di sini mau nih. Buatnya ternyata. Alhamdulillah akhirnya sudah mencicipi kuliner Kudus, tahu gimbal Pak Gareng. Pernah tahu bener toh? Tahu gimbal Pak Gareng bersama teman-teman. Dan nanti sini kita akan kembali menuju ke kota Chongyang, Semarang. Terima kasih teman-teman yang telah menonton Silaturahmi episode kali ini, semoga menghibur, semoga bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mana tak? Pan perjalanan menuju ke tempat peraduan dan pulang ke rumah demi keselamatan dan kelancaran. Setelah hari ini kita sudah selesai menunaikan ibadah. Berdoa menurut kepercayaan orang lain yang sama dengan kita. Amin. Berdoa dimulai.